بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا وير الله شهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman amma ba'du masuk pada dalil akal dari pembahasan bahwasanya sifat-sifat Allah itu memiliki dua yaktibar satu itibar maklumun lana min makna wa, majhul, wa lana bi apa kaifiyah wa aklu adapun secara akal fali anna minal muhali perkara yang muhal apa muhal mustahil ayyunazzilallahu kitaban Allah menurunkan sebuah kitab. rasuluhu Atau Rasulullah berbicara dengan suatu ucapan. Yang mana yaksudu bihadal kitabi wa kalam. Atau yuksudu yang dimaksudkan bihadal kitabi dengan kitab Al-Quran tadi. Wa kalam dengan ucapan Rasulullah tadi dimaksudkan ayakuna hidayah tanil khalq. Tujuannya adalah memberi hidayah kepada makhluk. Fi umuri wa ashaddiya. Mustahilnya apa? Fi umuri wa Dan tetaplah perkara itu menjadi yang paling agung dan yang paling asad dia yang paling sangat keharusannya ternyata ternyata apa yang terjadi majhul al makna majhul nggak diketahui maknanya ini perkara yang mustahil Allah turunkan sebuah kitab Rasulullah berbicara dengan sebuah ucapan yang inti daripada tujuan itu apa? inti daripada tujuan diturunkannya Alkitab dan Rasulullah berbicara dengannya itu untuk ngasih hidayah kepada makhluk. Bahkan ini adalah tujuan yang paling poin. Wajib al umur suatu perkara tetaplah perkara yang paling agung dan paling sangat keharusannya adalah adalah harus pahamkan hidayah al khalq. Dia paling-paling utama ternyata ternyata wa majuhulal makna makna yang gak diketahui bimang zilatil huruf hijaiyah sekerudukan dengan apa huruf hijaiyah a batata apa nya a batata gak akan bisa dipahami maknanya kecuali ketika ditar tarkib disusun Allah tilayu fahmumin yang nggak dipahami sedikit pun darinya ini ini muhal Gak mungkin. Lianna dhalika minas safa ini termasuk kebodohan. Allah tidak bau hikmatullah ta'ala yang akan enggan tentangnya hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Hikmahnya Allah akan enggan dengan mu semisal semisal ini. Gak mungkin. <tuh> <tuh> Jelas insya Allah. Jadi kalau logikanya begini. Kesimpulannya kan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara ngasih nasihat kepada umat, membawakan Al-Quran, itu kan untuk hidayah. Kemudian Allah Allah Subhanahu Wa Taala pak menurunkan Al-Qurannya ada tujuannya. Nah kalau tujuannya Al-Quran nggak bisa dipahami mana terus pergi. Kayak kan masuk akal nggak? Sekarang logikanya kita kita pengen nasihati orang supaya dia masuk dalam kebaikan. Tapi omongan kita itu nggak bisa dipahami. Gimana caranya? Bisa nggak mudeng ke dia? Omongan kita gak bisa dipahami. Omongan planet. Gitu kan. Antum sekarang ada orang Madura. Contohnya. Pakai bahasa Madura. Ente orang Papua. Bahasa Madura dia omongkan. Itu ah, paham gak? Kamu tuh ngomong apa kan gitu kan? Anak mah tuh saya gak paham. Apa gak paham? apa kayak gitu Al-Quran itu? Gak dipahami mananya? Eh, gimana sih? Tapi <tanya> hal itu. Wakat kalau Allah Taala an kitabih, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala berkata tentang kitabnya, kitabun sebuah kitab, uh kiamat ayat ayat-ayatnya sudah diitkonkan, diper sudah dibaiki, uh kiamat mananya utkinat sudah dipatenkan, sudah dikuatkan, itkon Nah ayat tuh summa fusilat kemudian diperinci, dibedakan, ya muizat dibedakan, dijelaskan fusilat diperinci, dijelaskan dengan penjelasan yang paling bagus. Siapa itu min ladun hakim min khubir, dari sisi zat yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Mana dalik? Oh kimat ayat itu semua fusilat dijelasin. Itkon kan kalau ada kata nggak bisa dipahami berarti aja ayatnya ini sudah rusak nggak itkon nggak kuat nggak bagus. Jadi fusi apa? Semua fusilat apa fusilat? ai dibedakan wabuinya sudah dijelaskan. dan hak dari Allah sendiri. Nah kalau ini nggak bisa dipahami terus gimana ini fungsi ayat ini? Hadihi dalalatu sam'i wal aqli inilah dalalah as-sam' wal aql ala ilmina atas kita itu mengetahui bimakna nususi sifat makna nas-nas as-sifat wa amma dilalatu huma ala jahlina adapun dalalah as-sam' wal aql ala jahlina lana atas ketidak mengetahuinya kita Laha terhadap nusus sifat Bi'tibaril kaifiyah Ditinjau dengan kaifianya Hakikatnya dan bagaimananya Itu fakus sabakat udah berlalu Fil qaida Pada qaida yang keenam Min qaidi asifat Min qaidi as Sudah berlalu kenapa kita nggak mengetahui kaifianya Sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala Wah hakikat sifatnya Allah Subhanahu wa taala sudah berlalu penjelasan ini. Wa dengan dua keterangan ini dari asam as ul aklu. ulima diketahui butlanu madzhab al batilnya madzhab mufawwidah. Apa itu mufawwidah? Menyerahkan maani sifat-sifat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa mana ya dun? Allah wa Allah yang lebih ngerti. Apa mana wajah? Allah yang lebih ngerti. Makna ya yang tahu hanyalah Allah. Makna wajah yang tahu adalah Allah. Ada mana Alladzina yang mereka menyerahkan ilmu ma'ani nusus Ilmu makna nusus sifa Nah, itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa da'un dan mereka mendawakan anna hadza salaf bahwasanya menyerahkan makna ayatus sifat kepada Allah itu adalah madzhabus salaf bahkan mereka mengatakan apa sebenarnya madzhab Al khalaf dengan madzhabus salaf itu sama kata mereka apa samanya mereka sepakat Ketika datang ayat itu sifat tangan mereka sepakat ini bukan yang dimaksudkan sesuai dengan dohirnya kata salah begitu katanya cuma bedanya kalau kholaf itu lebih pintar dia berani mentakwilkannya ya itu artinya rahmat kalau salah gak berani dia lebih nyaman yang tahu hanya Allah nanti kalau kita artikan mana yang lain jangan-jangan memiliki arti yang yang lain bukan itu Dan, natijennya sama paham nggak ini ucapan mereka makanya eh, sebagian kalau kita lihat itu, youtube nya mereka mereka itu semua darus salat tuh sama dengan kita ini bukan maksud secara dohirnya katanya dia sebutin kayak pelajaran kemarin eh, pelajaran umum, umumnya, umum, ucapan imam imam ahmad dalam sebuah ucapan wala kaifa wala makna. Lihat, enggak boleh membagi makna. Nggak boleh mengartikan maknanya katanya. Dia datangkan itu susu tapi ya namanya subhat ya salah kan. Tadi soal kita akan bahas di kitab yang lebih tinggi lagi tentang ini. Kita dibahas insya Allah di sana bagaimana cara bantahan kepada mereka-mereka itu. Tayyib. Wassalafu <tuh> bari'una min hadzal dan para salaf itu berlepas diri dari madhab ini. Madhab apa? Madhab Gak benar begitu. Kenapa gak benar? Wakat tawatarat, sungguh telah mutawatir. Al akwalu, ucapan-ucapan anhum dari salaf bi isbatil maani menetapkan maknanya. Sama bilang kata, sama bilang mazhab salaf itu apa? menyerahkan maknanya kepada Allah, saya bilang, saya nggak tahu maknanya. Yang penting saya yakin bukan secara dohirnya. Ini saya bilang begini ini. Bahkan telah mutawatir ucapan-ucapan dari ulama salaf bi isbatil maani dengan menetapkan makna-makna lihadhi nusus terhadap nas ini ijmalan ahyanan terkadang secara global watafsilan ahyanan dan secara terperinci secara terperinci kadang-kadang Baik, -kadang. secara global ya menyebutkan ayat sifat memiliki makna begitu. Semisal ucapan Imam Al-Asbahani rahimallahu taala beliau mengatakan Innal akhbar fi sifatillah sungguhnya khabar-khabar tentang sifatnya Allah jahat mutawatiratan anin nabi datang mutawatir dari nabi muwafiqatan li kitabillah mencocokinya mencocoki terhadap kitabillah fa naqal al khalaf anis salaf khalaf ya menukilkan dari salaf qarnan ba'da qarnin masa demi masa min sahabati wat tabiinil asrina hadza dari sisi nabi dan para tabiin sampai masa kita lihat ala sabili isbatis sifat menetapkan sifat Allah ini kan global menetapkan sifat Allah wal ma'rifati wal imani bi ini semua adalah penetapan secara glo global eh, globalnya menetapkan sifat Allah tidak terperinci mat apa namanya wajah tangan ini istiwa ini kalam ini nggak nggak begitu itu namanya terperinci. Tapi kalau sekedar menetapkan sifat Allah ini secara global. Ini lihat ini ini sudah dari masa kholaf dari salaf. Kornan mbak ada kornin masa demi masa. Jadi orang yang sebelum orang kholaf orang kholaf ya orang kholaf menukilkan dari salaf. Kornan mbak ada kornin sejak dari zamannya sahabat tabiin sampai masa kita sekarang ini seluruhnya menetapkan apa? Menetapkan apa? Sifat Allah Subhanahu bukan menetapkan apa? Menyerahkan maknanya kepada kepada Allah menetapkan menetapkan sifat Allah sesuai yang nampak dari dari apa dari lafat lafat itu dia bilang menyerahkan maknanya gimana sih kepada Allah tidak menetapkan makna menetapkan sifat jelas gitu ya kawan kemudian watafiduhum al kafiyah dan mereka menyerahkan kafiyahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau mereka wala kafiyah wala makna, enggak bisa membagi manakan. Karena kafiyah itu adalah hanya yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallahu taala fi kitabil Ma'roof bil akli wal nakli Wa amma tafsid Ada pun tafsid Penyerahan faminal ma'lumi Dan sudah diketahui An Allah amarona bahwasanya Allah memerintah kita. Kita ada buri Al Quran, mentah ada buri Al Quran. Wahallona ala aklihi wafahmi dan juga menganjurkan kepada kita untuk memahaminya, maka bagaimana bisa madzali dengan perintah mentadaburi dan menganjurkan kita untuk memahami Bagaimana bisa Ayu roda Minna diinginkan diupayakan dari kita aliro berpaling dari memahaminya mengetahuinya dan memakma mama -ma mengetahuinya memahaminya -ma -ma berpaling ya, apa, mana bisa bersamaan dengan itu diinginkan dari kita harus berpaling dari memahaminya mengetahuinya nggak mungkin di satu sisi memerintah kita supaya memahaminya ya kan di satu sisi Allah juga apa namanya mengingkari orang yang nggak memahaminya ya kan afala ya tetap baru di satu sisi begini-begini lu sisi yang lain kok kita disuruh Taufid Serahkan maknanya kepada Allah. Ini kan tak nakut, ya kan? Makanya, bagaimana bisa diinginkan dari kita supaya kita berpaling? Oh, sudah memahami. Serahkan aja kepada Allah. Ini kan tak nakutnya Allah ini, ya kan? Karena di sisi salah salah satu sisi kita disuruh memahami, memahami, meyakini, Mentadaburinya kan? Lala takilun, lala apa? Takilun, ya, 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 ini ini gimana ini? Ini ini ini, ini pertentangan. Lalu aku katakan serahkan kepada Allah. Kalau kalau tuh bilang beda. Kalau ayat itu sifat, ya. Kalau akam, ya bedanya apa? Justru masalah ayat itu sifat yang paling yang paling utama yang masalah paling masalah paling utama paling 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 utama masalah berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita suruhkan maknanya kita serahkan maknanya kepada Allah. Ya, Wah, tidak 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 benar kayak gitu itu ila anqal fahina idin fayakunu ma wasaf Allah bi fil Quran maka adalah apa yang Allah sifatkan untuk dirinya dalam Al Quran au kathirin mim ma atau banyak dari apa yang Allah sifatkan dengannya layaklah lamul umana para nabi nggak ngerti maknanya baliyakulu nakala melayakulu nama mana bahkan mereka bicara senucapan yang nggak yang mereka pahamannya lucu sekali kan Allah mensifatkan dirinya dalam Al-Qur'annya. Atau banyak sekali Allah mensifatkan dirinya dengan sifat-sifat yang ada dalam Al-Qur'an. Ini para ambil ketika ngomong itu Al-Qur'an enggak paham maknanya. Mengomong ngomong ya, mas, mas, tapi ya, para ambil sendiri enggak paham maknanya gitu kan. Atau mereka mengucapkan menerangkan eh, sebuah ucapan yang mereka sendiri enggak paham maknanya. Atau mustahil masa menyuruh orang nggak paham maknanya datang lebih luka ala robiya lagi atau dengan luka kaumnya bagaimana sih nggak bisa nggak paham wah mustahil jitu nggak mungkin gini kan Islam jauh kayak gini modelnya gitu kan tapi sampai di sini Insya Allah Subhanakalau Muhammadik saya doa lagi lantas tak perlu khawatir